ranjang, ukurannya sama semuanya, kasurnya pun sama. Pada dasarnya nggak ada beda, bedanya cuma itu tadi, di mata aja. Istri cantik sama jelek, nah bedanya di mana? Di tempat pengantin aja bedanya. Yang satu, dengan bangkanya, weh. Makanya kalau jelek pakai cadar, supaya nggak nampak. Salah satu cara ya, mensyukuri nikmat yang dikasih. Ujung-ujungnya kan itu juga, yang kita cari apa? Ketenangan. Kita punya rumah besar atau kecil, gimana rumah itu jadi surga kita, bukan jadi neraka kita. Kan ada orang yang pulang ke rumah apa? Pulang salah, nggak pulang salah. Pulang dicerewetin, nggak pulang lebih-lebih. Pulang. Jadi pulangnya apa? Menjelang waktu tidur aja. Sudah hanbert. Karena apa? Rasa syukur itu kita tinggalkan dalam hidup kita. Jadi yang dikejar itu yang nggak jelas. Makanan seenak-enaknya itu, ya itu udah biasa, sama aja. Yang enak kan yang kadang-kadang gemuk itu salah, kurus salah, nah itu orang kalau gemuk lihatlah sedikit, kalau kurus sakit apa nih pak? Mulai ya. Coba kalau nggak percaya yang gemuk nih kurus sakit apa nih? Penasaran orang itu. Marilah kita apa tingkatkan. Kalau yang mau nambah ya silakan. Yang gajinya 3 juta, ingin 5 juta, disyukuri 3 juta. Dengan caranya ya, disisihkan. Ingat ya, yang pergi haji itu tidak wajib orang kaya loh. Banyak yang pergi haji itu apa? Yang tukang siomay, karena apa? Disyukuri, yang 3 juta itu disyukuri. Nah,